Intro. Oke, coba balik lagi di channel kebanggaan papa mama kalian semua. Ayo guys, langsung aja di sini aku ingin nunjukin video mod bully lagi, yaitu nggak tahu ini nyebutnya, aku takut nyebut ya guys ya. Intinya kayak pakai flamethrower ya. Ya you know kalau pakai flamethrower itu api, berarti aku ngapain ya? You know lah ya, yaitu membakar orang-orang yang ada di asrama putra. Nyoba guys ya. Tau gak orang-orang yang ada di karnaval ya guys ya, coba ya guys ya nih. Jadi kita harus beli dulu di markas kita yang jualan ini nih, apa ya namanya, komik Red Dragon ya kan. Nah, harus beli dulu guys nih flamethrower-nya. Oke, tuh udah. Nanti bakalan nih, tuh. Emang gak kelihatan gitu guys, kayak gelap gitu, ngilang, setengah ngilang gitu guys. Tapi ntar keluar api guys nih, lihat ya. Ser tuh. Gak ada suaranya, dan di sini tuh di pojok kanan nih bisa kalian lihat itu ada pelurunya guys ya, kayak tingkat kehabisannya gitu loh, masih ada atau enggak pelurunya lah intinya lah ya. Nah, aku mau ingin ke asrama putra dulu guys, sabar, untuk ya you know lah ya, menjadi psikopat. Kan waktu itu kemarin aku udah bikin video ini guys, video apa namanya, video nangkepin semua murid yang ada di asrama putra ya. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton di sini lah ya, ada di guys. Nah, sekarang gantian nih. Bukan nangkepin alias semua murid yang ada di asrama putra anjing nih guys, lihat anjay. Ada sekolah tapi lah bodo amat lah ya. Nah, ini di asrama putra ya. Abis itu kita eksperimen di, aduh masih sepi guys ya, gak apa-apa guys, masih sepi gak apa-apa. Kita nyalain ini, lalu kita bak anjing, crot. Apa nanti di karnaval kita guys ya, karena di karnaval juga ramai nih. Ayo, selamat datang, selamat bangun tidur. Halo semuanya, nih aku bakar semua kalian anjing. Halo, anjir guys, the mag-nya tuh sakit parah cok. Nih, rasal. Bukan deh, yang badannya besar guys. Ayo. Gak kena guys. Ayo, sini lu anjing. Tuh guys, animasinya tuh kayak kepukul gitu guys. Beng, nih. Tuh. Dan demeknya lihat guys, langsung sakit, langsung kuning gitu cok. Tuh, langsung merah darahnya, dan mereka agak ngelawan kita guys. Ayo, satu lawan banyak, ayo berani aku cok. Ini lagi guys, yang paling cupu yang pakai baju hijau, darahnya lebih cepat habis guys. Neng tuh, bahkan dia gak ngebales ke kita cok. Loh, langsung hilang mayat-mayat yang tadi, kocak. Udah guys nih, udah habis ya, saatnya beli lagi ya. Kalau apa, kita coba kalau habis itu bagaimana guys, kalau habis itu apa yang terjadi gitu. Coba ya, kita bakar bapak gurunya guys ya. Bapak guru, aduh ketangkap guys. Kalau ketangkap langsung bastet guys ya, gak enaknya karena udah terlalu parah gitu loh. Langsung disekolahin anjing, kocak. Pak, aku gak bermaksud pak, sumpah pak. Pak, enggak mau sekolah dulu. Pak, nanti dulu pak, belum konten nih pak, masih bikin video aku pak, enggak mau pak. Load game dulu anjing. Harus sekolah ini. Enggak pak, aku mau nge-youtube dulu pak ya. Nah, oke. Tidur dulu tapi ya. Nah, untuk deket di sini kan, apa, base campnya kan jualan, apa, tempat jualannya itu adalah base campku sendiri. Jadi ya deket gitu, tinggal beli aja ke depan anjing. Mana ya, ke atas tadi mana? Ya beli dulu lagi ya, apakah masih ada ya? Oh, udah enggak ada guys. Oh iya, tadi kan load game aku coy. Sorry. Nah, ini kita beli guys. Let's go. Sekarang nggak usah baca-baca, langsung aja ke pameran guys ya. Jadi kalau animasinya di asrama putra udah gitu doang guys, sepi guys. Coba kita ke pameran, karnaval kan rame guys ya. Cari sepeda dulu bos. Nah, ini sepeda yang kenceng nih, lumayan lah. Oh iya, di sini aku punya garasi coy. Di sini guys. Sabar. Aku punya garasi, aku punya sepeda Vespa men, Vespa Matic Beat Ember. Nah ini udah punya Vespa men, udah beli aku guys. Gimana tuh pamerannya tuh, di mana guys, bukan di sebelah sini ya? Oh iya, jauh sama kota ya. Kalau pameran sebelah sana guys, kita ketemu di pameran ya guys ya. Oke. Aduh goblok, sorry pak, sorry om, nggak bermaksud om. Oh kamu minta aku bakar? Ya ayo. Lo takut guys, lo takut anjing. Mamam. Nah, ini guys yang aku masuk di karnaval di sini guys, tapi bukan di luar sini ya. Di dalam sana loh yang ada banyak manusia-manusia aneh, manusia-manusia super semuanya ada di sini guys. Nah, kita coba guys. Nah, ini kita bakar guys. Halo Om, halo Bapak, mau pulang ya, Pak? Ini Pak, kita panasin dulu kamu, Pak. Gak bisa mati guys. Oh my god. Nah, Mamam. Emang enak. Nah, guys, kita coba guys ya.
Bisa gak? Aduh, gak bisa kebakar guys, gak bisa kebakar yang ada kacanya guys. Ini, coba bapak ini. Pak, dibakar dulu ya pak ya. Anjing, orang gak salah apa-apa. Dibakar guys. Parah kalian ini guys. Tuh lihat guys. Anjing. Eh, gak mati-mati cok. Guys, gak mati-mati guys. Oh, kebal guys. Lembat kah orang ini kah? Cepetan, aduh gak mempan guys. Coba kita cari yang lainnya yang ada di, yang kebuka guys, yang kebuka. Nah ini nih, bapak ini kebuka guys. Apakah bisa kebakar guys? Ya gak bisa guys, kocak. Terlindungi guys, anjing. Ya Allah. Coba kalau pakai senjata yang lain. Nah ini coba. Oh ada kacanya, sepintas tuh nempel. Oh ada kacanya, meskipun gak kelihatan ya guys ya. Ya, sayangnya nih gak bisa pakai emot yang bisa masuk nembus tembok itu guys. Kalau pakai flamethrower ya udah flamethrower doang guys. Sayangnya itu, dan ini bisa habis pelurunya gitu loh. Aduh, kocak lah. Nih guys ya. Nih guys tuh. Wah udah guys, udah buat thumbnail. Ya gitu doang guys ternyata guys. Gak menghasil. Aduh dikejar, langsung dikejar dua polisi cok. Pak, Anda salah tangkap pak. Sumpah bukan saya pak, bukan saya pak. Ya habis guys. Oh kalau habis udah hilang gitu doang. Anjing. Parah. Udah guys gak bisa guys. Bangsai. Oke guys, so jadi itu dia tadi eksperimenku menggunakan flamethrower membakar semua murid yang ada di apa namanya, Asrama Putra ataupun di orang-orang yang ada di karnaval ya. Ternyata tidak mempan juga dan enggak se-OP itu sih. Harus dekat, harus kenain, dan kalau ke orang dewasa itu matinya susah guys, ke knockoutnya susah guys ya. Kocak lah. So kalau kalian suka video-video kayak gini, silahkan request video yang lain apa kek, silahkan komen, like, subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya guys. So sampai ketemu di video yang lain atau live streaming yang lain. See you, bye-bye. Dadah guys.